Wa na'udzu billahi min syururi angusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an karim A'udzu billahi minasy rajim Walatakum takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun Jamaah pengajian hari Sabtu disingkat jitu ikhwata iman rahimakumullah syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi robi atas takdir dan iradahnya Alhamdulillah saya Mang bisa bersilaturahim dengan jamaah Iwasa Iman yang saya banggakan ya. Alhamdulillah saya bertemu kembali dengan sahabat seperjuangan dakwah Ustaz Saumi ya. Pembawa acara Saya pernah berdakwah dengan beliau Di sebuah perusahaan Yang bernama PT IPTN Sekarang PT DI Alhamdulillah dulu Dari 16.000 karyawan di PTDI itu yang terbina di lembaga dakwah yang saya bangun hampir terkumpul bergabung 1200 orang ikut bergabung dalam sebuah pembinaan Namun ketika IPTN tahun 99 mulai terjadi restrukturisasi ada PHK PHK pemutusan hubungan -pemutus kerja saya langsung 2004 jadi anggota DPRD Kota Bandung masuk dakwah di wilayah politik dua periode di dewan 2013 jadi wakil wali kota, dan sekarang saya sedang berdakwah di dalam sebuah sistem pemerintahan menjadi wali kota. Saya dari dulu, sejak saya dididik, Ditakwin dibentuk menjadi generasi dakwah perjalanan modern dibentuk menjadi generasi dakwah itu guru saya yang pertama adalah al ustadz Aminullah Raimahullah ayahanda dari ustadz Sidik Amin. Rahimahullah Waktu benda Pesantren benda masih kena Kobongnya Masih kena Panggung Belum sebesar itu Saya belajar Di benda itu Oleh ustadz oleh Ustaz Abdullah Pertama kali saya belajar Mensyarah Tentang bulu-bulu marom Alhamdulillah kalau keluarga Mang Oden di Tasik hampir semuanya dulu pernah mendapat sentuhan dari persatuan Islam. Zaman Ustaz Abdul Rahman Ustaz Abdullah ya. Ustaz Latif Muhtar sampai ke Tasik amin sampai ke sini ya. Saya mau biasanya dimanapun kalau ada ustad-ustad datang dari Bandung ke Tasik, walaupun jauh tempatnya harus jalan kaki, saya membawa keluarga alik-alik, saya punya alik enam dibawa terus untuk mendapatkan pencerahan, mustakopul fikir wawasan berpikir Islam dari ustad-ustad Persatuan Islam. Ustaz Sarif Sukandi, Ustaz Abdul Patah. Sampai sekarang kalau Bang Oled membahas tentang Isra Mi'raj, pokoknya materi ini yang paling nerap di Bang Oled tentang pembahasan Isra Mi'raj dari Ustaz Abdul Patah luar biasa. Bapak Ibu jamaah wa iman rahimakumullah. Itulah sekilas perjalanan dakwah Mang Oled sampai hari ini jadi berdakwah, sedang berdakwah di wilayah pemerintahan. Maka apa saya katakan dulu di PTN berdakwah. Saya pernah 5 tahun 99 sampai 24 berdakwah menjadi pengusaha. Usaha dicaringin, usaha diciroyom. Sekarang sedang setelah melalui menjadi anggota DPRD legislatif sekarang masuk ke eksekutif. Saya katakan mengoles sedang berdakwah. Mengapa? Karena saya punya jargon. Nahnu du'at qobla kulli syai. Kita ini adalah insan-insan dai, insan-insan dakwah sebelum segala sesuatu. Saya barusan Ketemu sama, sama pimpinan PR, pikiran rakyat, habis membuka acara, pameran foto. Mereka bertanya, Mang habis dari sini kemana? Saya mau mengisi pengajian di Pajagalan. Kata mereka, si Mang tadi, saya setiap hari Sabtu, Minggu keluar jam 4, subuh. Karena saya melakukan, melaksanakan subuh berjamaah di masjid-masjid di kota Bandung. Dan setelah sholat subuh berjamaah, saya terus memberikan tausiah minimal satu jam setiap Sabtu Minggu begitu. Dan tadi manajer pikiran rakyat menyampaikan si mama dari balik kota itu masih kena dakwah kene. Saya bilang kepada dia, saya jawab kepada dia, Profesi Mang Oleh sebenarnya adalah dakwah ilallah. Jadi wali kota mah saya ukur. Wasilah wungkul mau ada dakwah di wali kota. Nahnu duat qobla kulli syai. Bagaimana dakwahnya ibu-ibu? Ibu-ibu ke masake kudu dakwah. Kerja kudu dakwah. Niatkan kerdakwah. dakwah. Kuma cara anak datu hese balik di dapur ngapal ke Al Quran Tuh hese. Beri contoh baru dak. Kasih contoh anak anak kita. Seorang ibu itu adalah seorang daiyah yang bertugas dari Allah Subhanahu taala untuk mentakwin, mencetak anak-anaknya putra putrinya menjadi generasi dakwah. Bapak-bapak kumah dakwahnya, sesibuk apapun hidup di luar, mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk keluarga. Tapi jangan lupa, kita punya tugas dakwah, dan dakwah yang paling utama dan pertama adalah, ku angpusakum wa ahlikum naroh. Jangan keblinger Jadi ustadz dakwah keluar terus Tapi Budak diimah dekat urus Bapak anak dakwah Ibunya dakwah Tapi seperti Main persib nyerang terus keluar nyerang terus begitu serangan balik jebol dakwah keluar budak teka urus budak tidak bisa baca Quran budak jauh tidak Islam jauh dari nilai-nilai islami dakwah yang sebenarnya adalah dakwah harus mulai kata Rasulullah ibda binapsika mulai dari dirimu sendiri baru ke keluarga terdekat baru keluar ke masyarakat Saya Mang Oded, sampai hari ini sudah jadi wali kota. Berangkat jam 4 subuh kelas Sabtu Minggu. Pulang tadi ke rumah jam setengah dua luruh sebentar langsung acara lagi Habis acara dari ke sini sekarang Dari sini nanti ada undangan Nanti ada pawai obor Sampai malam lagi Tapi di sela-sela kesibukan Kita harus ingat tetap Ku angpusakum. ku ahlikum naro Saya Tetap, putri saya, putri Mak Oden, hafalan Qurannya. Setoran hafalan Qurannya tetap ke Abi, Nak Kamal, Oden, yang ke Umi, Nak Kasih Umi. Alhamdulillah, dengan konsep seperti ini, saya punya putri tujuh. Semuanya, Hafizah Al-Quran, karena memang anak-anak tidak dibiarkan diserahkan hanya kepada ustadz yang lebih bertanggung jawab adalah abinya dan uminya saya punya putri tujuh semuanya si putri empat sudah menikah tidak ada satupun yang pacaran tidak mengenal pacaran setiap putri saya mau menikah sudah siap menikah biasanya ketika kuliah tingkat akhir, kemudian ada sok ditanya budak, cece mau wisuda akademik dulu atau mau wisuda KUA. Ketika anak sudah menjawab kumaha abi, tandanya budak ke sayang kawin, sayang nikah, sayang rumah tangga. Sejak itulah saya mencarikan jodohnya. Dan empat putih saya suaminya jodohnya alhamdulillah yang mencarikan abinya sama uminya enggak ada yang mencari sendiri alhamdulillah saya punya mantu empat dari mulai yang hafid 30 juz semuanya hafid Quran karena bapak lalu mau neangan di tempat-tempat karaoke mengenangkan Mual mencarikan dari tempat hiburan malam tidak pasti bapaknya akan mencarikan yang sekufu dengan anak saya. Ikhwat iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi landasan apa yang saya pakai di dalam menjalankan dakwah. Fikwa dakwah yang saya pakai ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran 104 berakhir nanti di Al-Imran 110 itulah konsep sebuah pembentukan generasi dakwah yang telah Allah peragakan melalui para sahabat yang sangat luar biasa. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai ka umul Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat, sekelompok, sekelompok generasi yada ada omongan ilah menjadi generasi generasi dakwah saya mau ada nggak pernah mas santri formal mas santri mau dulu hanya sekedar datang ke pesantren ngalong santri kalong jam lima maghrib ke pesantren ke benla, isuk isuk jam genep ke sebalik ke sekolah sekolah di umum 85 mengolir masuk Bandung 8 tilu 1 September 83 tahun 85 mengolir masih mas Andren, melalui kegiatan tamhidu mubalighin di di, di ruang kelas saya pernah ikut tamhidu mubalighin di sini ilmu dari Tambil Balikin yang saya dapatkan kalimat ya da'una ila khair itu adalah piil mudore namanya piil mudore eteh bermakna istimroria berkesinambungan bentuk kerja, kata kerja berkesinambungan piil mudore mah ditandai dengan ketika diawali dengan anak itu kalimat yang diawali dengan anaya itu alif nun ya Ta p'il namina. Bermana istimewa berkesinambungan hendaklah kalian menjadi sebuah generasi generasi dakwah tapi dakwahnya berkesinambungan dakwahnya harus terus menerus tidak boleh ada jeda. Itu mana yad'un nela khair, yadu. Daa yadu artinya menjadi generasi dakwah. Maka para ulama Menafsikan ayat ini dakwah itu tarif dakwah adalah nadun nas Ilal khair menyeru manusia mengajak manusia mengkondisikan manusia, mengedukasi manusia ilal khair kepada hal-hal yang positif dan konstruktif. kebaikan kebaikan. Al khair itu asalkan kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat positif dan konstruktif, mungkin walaupun hasilnya baru 0,1 persen, nggak apa-apa. Yang penting harus punya dimensi al khair. Tapi kan kalau banyak generasi dakwah ini masing-masing ngagaduhan kontribusi 0,1 persen mau dijumlahkan akumulasi insya Allah jadi sebuah energi yang kuat insyaallah. Walaupun Bapak Ibu, ibu-ibu di sini jamaah. Jamaah haji itu ngumpulkan artos tina sisa hasil eh sisa balanya mun ku caroge di beredit 50.000 sapo 100.000 sapoe ke karena orang sudah yakin jadi generasi dakwah dalam dakwah itu kita ditutup untuk berimpak Bisa wa waktu hiduna pisabilillah ibu-ibu sadar tina lima ribu disesakan dua ribu lima ratus 47.500 dibaranyakan diolah di dapur gesperes dihidangkan di meja makanan kemudian mulai berjamaah buat makan bersama kira-kira ibu pun tak mau naros 47.500 ges diolah dihidangkan di meja makan kemudian dimakan oleh keluarga bersama-sama berjamaah kira-kira guys asukara beteng jadi naon jantan naon bu opal tujuh 2500 yang gede mana besar empat ribu ribu tapi begitu guys asukara beteng jadi naon tapi insyaallah nu 2500 lamun diinpakkan ke orang niat karena Allah dipakai untuk berjuang berdakwah membangun sebuah peradaban saya yakin 2500 itu akan menjadi sebuah energi yang luar biasa tong ningali 2500 na tapi kalau semua umat Islam ibu-ibu na yakin sadar kita ini generasi dakwah dakwah tabi'amu'alaikum wa'angkusikum saya yakin umat Islam itu banyak sekali potensi punya keuangannya. Saya ingin sampaikan sebuah ayat di dalam surat Fatir surat 35 ayat 29 Allah berfirman kepada kita pesan dari Allah subhanahu wa taala kepada kita kalau kalian tidak mau menjadi generasi yang rugi, generasi yang bangkrut, generasi yang tidak berhasil, generasi yang gagal, Allah menyebutkan ada tiga syaratnya. Innaladina yasluna kitab Allah, wa akomu solah, wa angfaku mimmarozaknahum siron Wa Ya tijarotan lantabur. Sesungguhnya generasi-generasi yang memiliki modal yasruna kitab Allah selalu mencintai Al-Qur'an dengan cara selalu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Bu, halo. Halo, Bu. Ada generasi dakwah mah tong tebih tina Al-Qur'an. Sing deket jeung Al-Qur'an. Familiar dengan Al-Qur'an. Bersahabat dengan Al-Qur'an. Yasluna kitab Allah. Di dege sami pake ilmu dore Tala yaslu artinya membaca. Tapi yaslu mah artinya isi maruria. maca anak lain dengan malam Jumat tungkul. guys malam Jumat tungkul, yasin tungkul dibaca tadi. ada Yasroma baca Quran setiap hari. Syekh Ibn, Ibn Taymiyah, memberikan tafsir yang disebut masyarakat yang mahjur generasi mahjur. Mahjur itu yang mengabaikan Al-Qur'an. Kata beliau, "Man lam al Qur'an, pakoda Hajar." Barang siapa orang yang tidak pernah terbetik dalam dirinya ingin membaca Qur'an, pakoda Hajar, itulah yang telah mengabaikan Al-Qur'an. Man yakra'ul Qur'an Sumalam Ya baru nabihi Pakod hajar Sing saha nugas daik maca Qur'an Tapi Tidak ningkatkan Berupaya mentadaburi isinya Memahami isinya Memahami maknanya Maka pakod hajar itu pun Mengabaikan Al-Qur'an ulqu Haitada berbihi sumalam yuk malubi pakkor hajar barangsiapa yang telah membaca Quran macaan nama sudah bagus Hai takburnaos dilaksanakan sumalam yuk malubi tapi tidak ngamalkan et ngabaikan Alquran iman rahimakumullah. Jadi dalam surat patir ini modal pertama lamun hoyong tong gagal hirup maka cintai Quran. Kondisikan generasi orang, barulah anak-anak kita cinta Al-Quran. mengorder mah, Bu. Dikawin nikah 23 Agustus 87 saya menikah. Sampai sekarang punya anak 7. Isi saya karena ingin punya generasi Qurani, generasi yang cinta Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Dekat dengan Islam. Iltizam bil Islam. Saya berupaya dulu saya nggak pernah punya televisi di rumah. Boga TV ya teh, rumah tangga, mengalir. Setelah jadi wakil wali kota, asup ke rumah dinas. Di rumah dinas, gue siapkan hampir tiap kamar ayat televisi. Tapi alhamdulillah karena anak-anak sudah terkondisi, sudah terbentuk walaupun ada televisi anak-anak nggak -anak begitu suka televisi tidak pernah terganggu yaumian mereka amal harian mereka yaitu membaca Quran tidak pernah terganggu alhamdulillah jadi modal pertama kata Allah versi SK3529 surat patir surat 35 ayat 29 munhoyong berhasil hirup yang pertama adalah yasluna kitab Allah nuka dua wa'akomus sholah milikilah modal ringankan diri untuk sholat saya begitu jadi wali kota Sekarang sudah memberikan mengeluarkan sebuah kebijakan Semua PNS kota Bandung Sedang rapat apapun Ketika altan dikumandangkan Saya instruksikan akan berhenti rapatnya sejenak, Sebentar Sholat terlebih dahulu Ambil air wudhu Langsung sholat berjamaah Saya punya program namanya Bersatu. Bersatu mananya adalah berjamaah. Salat tepat waktu. Saya sudah instruksikan ke semua PNS Kota Bandung. Setiap kepala dinas, camat dan lurah agar laksan melaksanakan instruksi dari wali kota bersatu yaitu berjamaah salat tepat waktu. dalam hal tilawah Al Qur'an, Alhamdulillah, saya punya program ahlan Qur'an. Kita menyambut Al Qur'an, merespon Al Qur'an sebagai satu-satunya way of life kita, satu-satunya manhaj hidup kita, satu-satunya petunjuk hidup kita. Saya punya program saya punya keinginan di Bandung kurang lebih ayat 4000 masjid suatu saat saya menginginkan saya punya cita-cita setiap masjid di kota Bandung imamnya harus al-hafidh insyaallah Ari al Masjid Juara ama bu, di masjid teh imam nanti kudu hafid Al Quran, wah kulhu deh balak binas, kuli ayuh kafirun paling jauh. Bapak kamu sholat. Nukatilu wang faku mima rojak nahum siron wala wa niatan modal berinfak sodakoh baik dalam keadaan sir wal niatan sembunyi ataupun terbuka. Allah mengatakan yarjuna tijaratan lantabur. Itulah generasi generasi dakwah yang mengharapkan seluruh aktivitas kehidupannya tidak akan pernah bertemu dengan sebuah kegagalan, lantabur, gagal. Kembali kepada pokok bahasan Al Imron 104. Ya deuna ilah khair. Wajak murna bil ma'roof sama. Ya bil ma'roof. Pil modal dia sami. Menyeru kepada kebaikan. Wayan hau alimungkar dan mencegah kemungkaran. Bar Allah mengatakan wa ulaika muflihun itulah generasi-generasi yang al muflihun yang sukses beruntung insyaallah Makanya setelah Al Imran 104 dengan proses 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 Al Imran 104 nanti outputnya adalah al imran 110 kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna munkar sama kalian adalah generasi dakwah ukhrijat linnas yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan untuk berdakwah kepada manusia Ukerja Linas. Menurut makalah sih, kalau versi sudah bagus, tinggal ngarawutan lah setik-setik. Konsep dakwah Rasulullah itu membangun sebuah peradaban. Yang pertama adalah ataqwino asyasiyah. Al-Islamiyah, takwin membentuk sebuah cetakan, mencetak pribadi-pribadi yang islami dulu. Nukumaha indikatornya pribadi yang islami, kalau ibu-ibu sudah tidak pernah lepas hijab. dulu mau ada belajar oleh Ustaz Aminullah Allah Mayarham Bulu Gomarom Iza syarob ahadukum pala yashrob biaminika kalau minum diantara kalian minumlah dengan tangan tangan yang kanan generasi dakwah yang sudah terbentuk sudah tertakwin, maka tidak boleh dia minum pakai tangan kiri. Mun ayah keneh nu ingin pakai tangan kiri. padahal ngaji jitu, terus tiap sabut, tiap sabut kan ngaji ke dia. Mungkin pakai tangan kiri keneh, berarti can terbentuk. tah. Minum kalah kamar tangan kanan. Pun ternyata, kecil contohan Iza akal ahad hukum Pak Yaakob ya minika Kalau makan di antara kalian makanlah dengan tangan kanan Tom pakai tangan anu kiri Mun masih kena pakai tangan kiri Canter bentuk Asyasha islamiyahna Ah oh, si Mang Oleh mah Nginum-nginum wain meriwe Dahar-dahar wain nyuapkan dahar wain meriwe kudu pakai tangan kanan wae, teu tangan kiri. Ayat sejarah, Bu. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda sedang makan pakai tangan kiri. Katingali kugusir Rasul, Rasulullah Al Rasul kelihatan. Ketika terlihat Rasulullah spontan menegur si pemuda itu. Ya rojul, ku biaminika. Wahai pemuda, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Si pemuda ngelecehkan karena perintah Rasul. Ah, gue si Rasul makan-makan saja kok nyuap Nyof wae makanan pakai aturan. Saya mah biasa seneng nate, gue kebiasaan pakai tangan kiri. Tiga kali Rasulullah menegur kepada pemuda tersebut. Si pemuda melecehkan, mengabaikan. Rasulullah mengatakan, "Lam astati abada." Sebab si engkau pemuda, tidak mampu menggunakan tangan kananmu selama-lamanya. Begitu lam astati abada disampaikan oleh Rasulullah, langsung tangannya merengkel ke tangan, ke kanan. Dan sampai akhir hayatnya, tangan kanannya nggak bisa dipakai lagi, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Islam itu ajaran yang sangat luar biasa Mengatur kehidupan kita Dari mulai masuk WC Masuk toilet Sampai ngelola negara Islam itu sebuah agama Yang sangat syamil Walau mutakamil Sempurna dan menyeluruh Gak bisa mengabaikan sesuatu masalah. Jadi ciri ini generasi dai yang sudah terbentuk di pengajian jitu ini hiji guys tidak pernah minum pakai tangan kiri awas hati hati mengajak ini berarti belum berbekas ngaji nate, can berbekas ngaji nate. enak ciri, ciri yang lain setiap hari ti Quran cinta Quran Hai minimal lei rapot kalau kembali ke konsep rapot Hai penilaian kurang teh boga harijuh hari, hari semminggu Hai minimal atau lemun itu bisa 7h poi maca Quran tong opat poe masa Quran teh supaya nilainya di atas genep di atas rata-rata. Generasi dakwah itu bukannya sekedar sholat wajib, karena Rasulullah SAW walaupun sholat wajibnya cuma tujuh belas rakaat, tapi dalam sejarah syirah membuktikan Rasul itu tidak pernah kurang dari 40 rakaat sholatnya setiap hari. Nuraja jauh seetik kriteria generasi dakwah yang sudah betul-betul terbentuk asyasyah al-islamiyahnya kepribadiannya islaminya diantaranya gestengah rokok Gis dengar oku, tah hati-hati ya. nah emang make jadi kriteria bapak ibu jamaah rahimakumullah, ibadah iman Quran itu punya dua dimensi Quran itu punya dua dimensi Wali syiratan wamin Kami jadikan untuk tiap-tiap kalian, Quran itu kami turunkan untuk kalian memiliki dua dimensi. Dimensi pertama syiratan sebagai syariah. Mau bisa syariah mas? Hitam putih, boleh tidak boleh? halal atau haram beda itu makruh atau sunat dan mubah itu syariah Eh teteh pelajaran mau ada yang kerja dia pelajar pelajarannya begitu syariah tapi selain Quran itu Islam itu punya dimensi syiratan wamin hajan ada minhaj Ayah I minhaj mean mah ruang lingkupnya adalah etika Nawan Pak, etika Coba mari kita mau nanya Kalau di sini ada yang merokok, di bawah kelompok lingkungan kita ada yang merokok. Tong lebat lah, tinu isek banyak, sepuluh jalmi ngerokok di dia mulak mau mulak mau asep mulak mulak enggak pasti eta jalma sepuluh ngerokok di tempat riungan banyak ya beretika enggak punya etika enggak itu Ustaduna, Ustad kita bersama, yang kita cintai, Idola Mang Oden Ustaz Sarif Syukandi Rahimahullah Tahu kan Ustaz Sarif ya Ustaz Sarif Syukandi itu Perokok berat dulu Ketika beliau Usai melaksanakan, selesai melaksanakan dakwah di wilayah timur menuju pulang ke Bandung ke keriamannya ke, ke, ke di mobil di di di, 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 bus. di mobil bis ya dinabis ketemu dengan pemuda pemuda rumahnya daerah Cileunyi ini cerita beliau ke saya dulu. Ini asbabul wurud. Beliau berhenti merokok. <laughs> ya. Karena sedang asik ngobrol dengan pemuda tersebut, sampai merokok. Ustaz Syarif merokok, pemuda merokok kak bayang dina bus ruangan yang sakit itu dua duaan rokok, mulak mau mulak kemudian si anak tersebut muda tadi tadi turun di wilayah timur begitu turun di depan jok ketiga di depan ada nenek-nenek berseloroh cek si nenek dasar anak tidak tahu diri gus puguh ayah ini ini ongkek ongkek batuk batuk hayo hayo ngaroko Sing laka siah cina <tuh> Ustad begitu mendengar si nenek tadi mendoakan kaget teringat keterangan keterangannya mengatakan bahwa orang yang dizolimi itu pasti dijabah etaroko ustad langsung di paruman sampai di rumah Ustadz cerita kepada saya sampai di rumah mikir waduh ternyata ngerokok bahaya oke ya. tapi karena selintas Ustaz masih tetap masih merokok berjalan merokok eh nggak lama kemudian Ustadz Sarifkandi itu Dapat undangan ngisi pengajian di tempat si anak tadi, pemuda tadi. Sebelum mengisi pengajian, si anak bercerita. Pemuda tadi bercerita kepada ustadz. ustad masih kenal ke anak-anak yang dulu pernah bersama-sama diskusi di mobil. Begitu memori Ustadz teringat yang diingat si nenek-nenek tadi si, si pemuda cerita Ustadz begitu saya turun saya nyebrang saya ketabrak kendaraan dan saya dirawat Cukup lumayan, Rila dirawat nate ustad begitu mendengar cerita itu. Rokok lo ayaknya kene di Nepesak, langsung oleh beliau dibuang, dan saat itulah beliau berhenti merokok. Ini cerita epiden yang luar biasa. gue segera ada yang ngerokok ada yang ngerokok Ribu. <laughs> itu saya dari cerita itu bapak ibu waktu iman dari situlah saya juga berhenti merokok karena waktu itu saya juga masih merokok Mang itu ngarokok dulu sebelum berhenti dengan Ustaz Saumi masih kerja di PTN saya di PTDI dengan beliau bareng-bareng dakwah ya dakwah dakwah berjalan ngarokok dua buku setengah sapoe gaya gudang garam gudang garam filter koreknya jipo gaya Uuh. lambang pergaulan Nah, dari sejak itulah saya juga ikut berhenti merokok. Mengikutin jejak daripada ustaduna, ustaz kita, Ustaz Haris Sukani waktu itu. Saya coba membuka-buka berbagai dalil keterangan. Baik hadis ataupun Quran. Ternyata saya menyimpulkan merokok itu tidak terpuji. Pak mau nanya ajaran Islam kalau mau minum minimal mau minum minimal baca apa Bismillahirrahmanirrahim saya mau nanya kepada yang masih merokok setiap mau merokok Bismillah spontanitas bismillah tara taranya berarti bin ahrah. <San> <San> setiap mau minum mau makan minimal baca bis bismillah air rokok makanlah minuman nanya jenis makanan minuman minuman karena adukon ya asap gus alurun lah tengah rokok tetap bismillah nu tetap bismillah mah pakai wayang setan pasti gus alurun lah dah hese di pasang pasar kayak bagaimana bismillah dah hese tuh gus dituna Hese ngerokok teh bisa bismillah hese. pengalaman para mitra. Mengoleh pengalaman saya dengan Zipo ngerokok teh biasanya diawali pasti pakai tangan kiri kebanyakan paruhnya. Refleksnya tuh tangan kiri. Karena anu kanan pegang korek api. Padahal tadi katakan, ida akal ahlukum, ida syarab ahlukum, payaku, payasob, biar minika. Mun dahar di antara anjen, minum di antara anjen, minum jeng dahar teh, kudu pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Eta mah, ina syaitona, yakul wayasob, bisimali. Saya tahu mah buat kebiasaan makan dengan minum pakai tangan kiri pasti. Batang nungarokok ini pakai tangan kiri dulu nasihatannya, Syekh Sultan Mansur, Sultan Mansur itu gurunya Pak Hamka, gurunya Pak Hamka. Beliau juga perokok berat, Suatu saat beliau lagi menelaah hadis hadis itu tadi tentang makan minum pakai tangan kanan pakai bismillah ternyata dia merasakan di, di renung renung ternyata kuringi mau makan tara pakai tangan kanan eh, mau makan tara bismillah eh mau ngerokok tara bismillah dimulai pakai tangan kiri wae oh ternyata itu terbener disitulah beliau juga berhenti merokok. Terakhir dari Maudet untuk yang merokok nih. Baca Al-Arab 157. Sifat orang-orang yang menjadi pengikut Nabi yang umi yang tidak bisa baca tulis disebutkan Arab satu lima tujuh silakan. Salah satu sifatnya adalah karakternya adalah Nabi itu punya karakter wa yuhilul hamut toyiba wa yuharimu alimul kubais. Muhammad itu adalah wa yuhilul lahumut toyiba yang suka menghalalkan maka minum barang-barang yang baik, toyibah, wayu harimu dan mengharamkan yang khobais, khobais teh kebalikan dari toyibah. Ek nanya, mau no, air rokok, kobaist, toyibah. Sok nanya, we Ali e, toyibah isma makanan, makanya kaitan kan dokok makanan tadi minuman, kaitan dengan kesehatan. Ayo dokter, dia tanya. Mau beberapa kali ketemu dokter, tapi dokternya masih ngerokok. Ditanya ke mau ada, dok air rokok manfaat itu manfaat ke kesehatan atau tidak manfaat, bermanfaat? manfaat atau ngaruksak cek dokter jawabannya Mang Pak Wali Kota sanajan rokok teh ngaruksak tapi abdi mah ngarokok kene lesep kene artinya dia menyadari rokok itu adalah khobais Ah, rilating pas rokok wae. Cukup. Jadi, pembentukan asyasyah al islamiyah Nah, kalau sudah terbentuk kepribadian yang islami dalam keseharian. Dari mulai kepala rumah tangganya, istrinya, putra-putrinya sudah mencerminkan punya asyasyah al-islamiah. Maka Grid berikutnya bentuk asasiyah adanya membentuk pribadi-pribadi yang jadi dai dan da'iyah generasi dakwah grid berikutnya membentuk asasiyah al harokiah menjadi pribadi-pribadi generasi yang Selalu ingin bergerak dan bergerak dalam berdakwah ini. Jadi pergerakan dakwah luar biasa terus di setiap rumah tangga kita. Bahkan ujungnya, kalau bisa, menjadi generasi ustadz alam, yaitu soko guru peradaban generasi menjadi sokok guru peradaban. Itulah yang pernah diperagakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga wajar Allah SWT memberikan sebuah penghargaan kepada mereka. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil Dan setelah diperagakan Rasulullah, dan para sahabat. Pantas kalau Islam ini, walaupun tadi ada di jajah Arab, sampai kepada dunia-dunia lain. Dunia mendapatkan sentuhan-sentuhan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Bahkan sampai ke pajagalan, sampai kepada kita. Bapak Ibu, ikhwati iman rahimakumullah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. yang 5 lah. Geus capek mah euy. Ya mau oleh mah punten mun Sabtu Minggu kalau arti imah teh dakwah teh ti jam 4 subuh. Paling ka imah sakeudeung sajam. Lohor balik jam 1 jam 2 keluar deh sampai nanti malam itu sabtu minggu jadi wali kota Amat ternyata tebo kalender berem tebo hidung kabeh senen sampai dari mulai urusan kantor urusan masyarakat sabtu minggu urusan kantor berhenti itu ayah istirahat tapi urusan masyarakat ternyata dari mulai jam empat subuh keluar jangan lagi keluar. Sabab Oden setiap satu minggu kukurilingan punya program subuh berjamaah dengan masyarakat. Cekaplah segitunya Mudah-mudahan ayah manfaatna khusus Mang oden umumnya untuk jamaah sekalian Sek sakit-sakit itu kepihatur alafumingkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu wa barakatu.